Warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Pada kesempatan saya kali ini saya akan menyampaikan kultum mengenai sholat. Dalam hadis yang berbunyi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh dia telah menegakkan agama itu. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh dia telah merobohkan agama itu. Bayangkan saja, jika rumah dibangun tanpa pondasi, apakah rumah itu akan mudah didirikan? Tentu saja jawabannya tidak. Demikian dengan agama Islam. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka ruh seorang Islam akan mudah hilang. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu yang pertama ditanyakan dalam akhirat adalah perhatian kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung. Dan jika sholatnya buruk, dia akan merugi. Maka artinya janganlah tinggalkan sholat. Kita tidak bisa meninggalkan sholat seperti itu, sebab ia adalah tiang agama. Maka dari itu teman-teman, marilah kita jaga sholat kita di bulan suci ini, yaitu bulan suci Ramadan. Itulah materi kultum saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.